Kita nak beberapa minit saja lagi kita akan berbuka puasa. Ini dia bos Armani Entertainment dan bernasib baik kita juga jumpa You Nadia yang baru saja melancarkan single pertama beliau. So kita nak tanya bos ni, lama tak jumpa. Bila nak launching orang kata kita pun di zaman endemik ni kan? Betul. Bila lagi nak launching produk terbaru face mask? Ada tak? Ada. Tiap bulan untuk raya versi kita ada launching dua lagi series yang baru. Ya, so tiap-tiap bulan pun kita akan launch series barulah. You Nadia, yes. First time jumpa awak. Mungkin ada pelancaran untuk single pertama awak lah. Okay, so nanti akan diperdengarkan nanti. Ya, yeah, insyaAllah malam ni untuk majlis berbuka ni pada pukul 8:30 insyaAllah saya akan perform lagu single pertama saya, Caca Cinta. Caca Cinta. Macam mana lagu dia? Caca Cinta. Bermaharajalela bagi sikit dulu lah. Bermaharajalela. Bos, kita nak tanya ni, kenapa memilih You Nadia antara artis yang bertapak dalam Armani Entertainment? Okay, first ialah kita mencari bakat mesti ada, tapi yang paling utama ialah karakter dia. Karakter mesti bagus. Apa yang kita carikan memang Yun sebagai dulu dia belajar sebagai nak jadi cikgu ni. Dulu dia pun cikgu juga. So kita sekarang Yun nak influence the whole world through the song, bagi positif punya message, bagi you know positivity kepada orang ramai lah. Itu adalah kita harap melalui lagu, kita harap melalui karakter yang bagus, artis kita, singer kita, kita dapat mempengaruh golongan muda dengan cara hidup yang lebih baik, lebih sihat. Kita bercakap sikit malam ini bila mengadakan majlis berbuka puasa ni. So apa yang happening ni malam ni? Okay, malam ni memang happening. Malam ni kita akan unveil kita punya MV Raya. Nostalgia Raya. Ada. You Nadia termasuk ada. Dan malam ni juga kita ada banyak lagi draw. Okay. Antara hadiahnya? Antara hadiah terbesar ialah S22 Plus. iPad, Smart TV, Samsung, things like that lah. Harap you boleh menang juga. You Nadia, apakah keunikan suara You Nadia berbanding dengan orang kata penyanyi-penyanyi lain yang sedia ada ni? Apa yang kita kata keunikan? Okay, nak kata unik tu, secara tentu everyone ada own uniqueness. But for me, I think one thing is my voice sangat-sangat nyaring. So to hit that high note memang boleh, insyaAllah lah. Wow. Ini bakal pelapis kita. Mungkin bos ni dia nak ucapkan sesuatu kepada semua penonton supaya orang kata support artis-artis baru, khususnya yang dah menang dalam pertandingan hari itu kan. Betul. So apa yang nak diucapkan kepada semua? Saya harap pendengar-pendengar di luar sana boleh beri peluang yang baru kepada penyanyi baru kita, peluang yang baru untuk artis-artis yang baru berkecimpung dalam industri ini. So kami pun harap kami boleh tawarkan differences in terms of lagu, lagu choices, bagi banyak lagi variety kepada industri muzik kita, terutama macam kita biar bringing back Caca punya vibe. Caca dulu 50-an punya kan? Yes, betul tu. So kita nak bring back itu vibe lah. So basically just tambahkan variety yang baru kepada industri muzik kita. Okay, secara ringkas You Nadia, boleh bagi ucapan selamat berpuasa ataupun semua. Kepada semua yang sedang menonton, saya You Nadia ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua muslimin dan muslimat. Puasa jangan puasa tipu-tipu tu. Selamat berpuasa dan juga selamat hari raya yang akan datang. Jangan lupa dengarkan Caca Cinta dan juga Nostalgia Raya. Okay, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Armani Entertainment kerana sudi menjemput Budi Channel di majlis berbuka puasa. Kita pun tak sabar lagi nak menikmati hidangan yang sedap-sedap dekat Hotel Hilton ni guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye. Support wise Armani Entertainment.